Mereka yang lahir pada tanggal 19 Februari sampai tanggal 20 Maret adalah pemilik dari zodiak Pisces. Zodiak ini memiliki simbol ikan yang saling berlawanan dan berelemen air. Pisces mudah sekali berempati, sering menempatkan dirinya di posisi orang lain, sehingga ia bisa lebih memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Seorang Pisces juga sangat kreatif, dan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Namun Pisces seringkali menjadi sosok yang gamang dalam bersikap dan mengambil keputusan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk kecewa dengan keadaan. Pisces disarankan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan keluarga dan keagamaan. Ini akan membantu kamu merasa baik dan menikmati bulan ini dengan sepenuh hati. Sebenarnya tidak begitu sulit jika kamu bisa memahami situasi yang tengah dihadapinya saat ini. Terlebih dirinya selalu terbuka dan bicara jujur apa adanya. Maka tak ada alasan untuk tetap berpikiran buruk terhadapnya dan rasanya itu tidak adil untuknya. Ada kemungkinan kamu tidak akan menghadapi masalah keuangan saat ini. Tapi bukan berarti pemborosan yang kamu lakukan seperti sebelumnya boleh kamu lakukan lagi. Sebab beberapa tagihan masih menunggu untuk kamu selesaikan. Pisces harus bekerja lebih ekstra di bulan ini. Akan ada tantangan baru dan ketidaknyamanan di tempat kerja. Namun, kamu akan berhasil melewatinya dengan kepercayaan diri dan keberanian. Juga jangan lupa untuk menjaga hubungan baikmu dengan kolega di tempat kerja. Kondisi kesehatan kamu sedikit mengalami penurunan. Kamu akan mengalami masalah kesehatan, seperti sakit perut, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Cobalah untuk menerapkan pola makan sehat dan rutin olahraga walau hanya sebentar setiap harinya. Hal ini perlu dilakukan agar kondisi kesehatan terjaga dan kolesterol tidak meningkat. November akan penuh dengan pasang dan surut bagi Pisces. Kesehatan akan sedikit kurang baik di awal bulan, tetapi semuanya akan segera membaik. Selain itu, kamu juga perlu menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Jika tidak, kamu hanya akan mengalami kerugian dan berdampak pada kesehatan fisik dan psikimu.